Shalom, selamat sore untuk semua Alive for Agers dimanapun kalian berada. Mari sama-sama kita datang pada sore hari ini. Kita akan memuji dia, kita akan meninggikan nama dia karena sukacita kita penuh untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes.
Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami, Yesus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Tuhan terlalu baik bagi kami Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuji nama-Mu Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah diri kami ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu ini Tuhan, berkenan Tuhan di hati-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan, pujian kami, kemuliaan kami Tuhan, kemuliaan Tuhan semuanya hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau lebih-lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus beracara dalam ibadah kami Tuhan, haleluya, amin. Shalom semua. Sore hari ini kita akan lebih-lebih lagi kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Karena Dialah sumber sukacita kita. Amin. Kita angkat pujian. Kau telah ubahkan ratapan kami menjadi puji-pujian yang harum bagi Engkau. Amin. Ubahkan ratapan-Mu kini menjadi tarian.
sudah bersuka cita karena Tuhan sudah mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Oleh sebab itu mari semua kita terima sukacita surga itu dari Tuhan untuk kita semua. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Harus Kumala Dewi atau biasa dipanggil dengan Julia, dan kami dianugerahi seorang putri bernama Gabriela Emmanuel Iha atau biasa dipanggil dengan Gaby. Saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Surabaya, Pasa Hotel Surabaya. Saya bekerja sebagai bartender di sana, dan saya ucap syukur dan berterima kasih buat Life yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau cerita kalau keluarga kami mengalami pertolongan Tuhan ketika saya mengalami masa nganggur, ya, di mana saya tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan.
di tahun 2016. Jadi saya menganggur itu kurang lebih hampir satu tahun setengah. Saya menganggur, dan puji Tuhannya di tahun 2017, tepatnya di bulan Juli, saya diberi kesempatan dan diberkati oleh Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun pada saat itu pekerjaan yang saya lakukan bukan di bidang saya. Kemudian puji Tuhan, Tuhan terus membawa saya naik, dan di 2018, tepatnya di bulan Agustus, saya kembali lagi ke hotel dan kembali lagi bekerja di bidang yang biasa saya lakukan dan kerjakan. Dan puji Tuhan, di sana keadaan ekonomi kami semakin membaik ya. Tuhan telah bukakan jalan, Tuhan telah berkati kehidupan kami sekeluarga. Dan setelah saya bekerja kurang lebih sampai di 2020 ini, seperti kita semua ketahui, masa pandemi ini datang, dan yang paling berimbas itu adalah hotel ya. Pihak dari hotel itu paling merasakan imbasnya, pariwisata terutama ya. Hotel-hotel jadi sepi, kemudian pariwisata itu banyak yang sepi. Tapi saya tetap mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Saya masih bisa bekerja, masih bisa sampai di hari ini, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur bahwa ternyata pada saat Tuhan sepertinya tidak menjawab doa saya di 2016 ketika saya memohon pekerjaan. Pada waktu itu saya berusaha untuk kembali ke kapal ya, ke kapal pesiar tempat saya dulu bekerja. Kemudian sudah saya juga melamar di beberapa hotel di Surabaya. Pada saat itu saya belum mendapatkan jawabannya, dan saya tidak tahu kenapa kok Tuhan belum menjawab. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjawab ya, tapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Dan saya baru mengetahui di 2020 ini kenapa saya tidak diperkenankan Tuhan untuk saya balik ke kapal. Ternyata jawabannya ada di 2020 ini. Banyak juga akhirnya teman-teman saya yang sudah kerja di kapal pesiar itu turun. Andaikan pada waktu itu saya kerja di kapal pesiar, pasti juga saya akan turun dan saya akan menganggur. Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan telah meluputkan saya, dan jawaban Tuhan itu sebenarnya sudah dijawab ya. Cuman kita kadang nggak tahu ya, Tuhan itu sudah menjawab doa kita, dan jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau boleh saya sharing kepada jemaat terutama Alivers, tetap berdoa, tetap bergantung sama Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita semua untuk melewati masa-masa sulit ini. Kalau boleh menutup kesaksian saya dengan satu ayat di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu aja dari saya. Terima kasih buat kesempatan yang Allah berikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebuah kesaksian yang sangat memberkati bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terkadang mungkin kita merasa, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita pada saat ini? Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kita menunggu, mungkin kita merasa Tuhan gak menjawab doa kita. Tapi kita harus yakin, karena Tuhan sudah mempersiapkan semua indah pada waktunya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau lebih-lebih lagi. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan. Biar apa Tuhan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan bagi kami Tuhan, dapat kami terima Tuhan. Kami dapat benar-benar memahami Tuhan, maksud dan tujuan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Bapa. Bapa-Ku datang. Percayakan
Haleluya, haleluya. Hati kami penuh limpah syukur di dalam Tuhan. Sore hari ini kami akan mendengar pesan firman Tuhan. Hamba-Mu mohon urapan kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu dan memberkati buat Edgers, Lifers, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang kami akan siap untuk mendengar pesan firman-Mu. Urapan Tuhan, hamba memohonkan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk rekan Edgers, Lifers, dan sidang jemaat Tuhan yang masih dengan setia mengikuti ibadah kita sore hari ini. Tema kita sepanjang minggu yang berjalan berbicara mengenai sukacita, joy, atau sukacita penuh. Dan saya ambil tema di sini bicara mengenai root to the full of joy, jalan-jalan menuju sukacita penuh. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, Saudara, mau enggak mau sukacita merupakan unsur atau elemen yang penting. Kebutuhan batiniah yang utama di dalam menjalani masa-masa yang sukar seperti ini. Dan saya percaya bahwa sebenarnya kita sedang ditempa, kita sedang dituntun Tuhan untuk kita terus bertumbuh di dalam sukacita hari-hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat masa sukar hari-hari ini menjadi masa yang sebenarnya Tuhan persiapkan bagi kita, menjadi kesempatan yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita kembali bisa bertumbuh. Tantangannya kepada kita. Bisakah kita kembali mengambil ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi hati kita hari-hari ini? Apakah hati kita hari-hari dipenuhi oleh sukacita? Atau hati kita happy-happy saja? Apakah hati kita hari-hari dipenuhi sukacita atau happy-happy saja? Bahagia saja? Ada perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya antara sukacita dengan bahagia. Sebetulnya kelihatan sama, tapi berbeda. Berbeda dalam hal apa? Karena keduanya adalah hasil produk dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama, bahagia, happy atau happiness, itu adalah produk dari sebuah situasi atau kejadian yang menyenangkan hati kita. Misalnya nih, kita ngelamar, seorang pemuda mau melamar ceweknya menjadi seorang istri. Lamaran diterima, haleluya puji Tuhan, saya akhirnya menikah. Atau misalnya nih pasangan muda, keluarga muda yang sudah menikah, akhirnya puji Tuhan di pernikahan yang ketiga, keempat tahun, dikaruniai seorang anak, puji Tuhan. Kita ngelamar pekerjaan, diterima, puji Tuhan. Itu adalah kebahagiaan karena didasarkan pada sesuatu kejadian yang menyenangkan hati kita. Akan tetapi beda dengan sukacita. Sukacita adalah produk dari adanya hubungan yang terus menerus dengan Tuhan tanpa dipengaruhi oleh baik atau buruknya kondisi hidup kita. Mungkin kita pernah dengar istilah love is blind. Kalau cinta sudah melekat, apa itu tai apa itu? tai ayam pun rasa coklat gitu ya. Artinya apa? Ketika orang sudah masuk dalam tahap love is blind, misalkan sepasang muda-mudi memutuskan menjalin sebuah hubungan, akhirnya mereka menikah, itu diawali dari apa? Diawali dari adanya buah cinta yang lahir. Karena mereka bertemu setiap hari. Orang Jawa bilang, witing trisno jalaran soko kulino. Karena seringnya bertemu, akhirnya benih-benih cinta dan sayang itu bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga tanpa memandang rupa, tanpa memandang harta, tanpa memandang status sosial, pasangan suami istri bisa loh menikah mereka akhirnya. Mungkin kelihatan pasangannya jomplang, yang satu kelihatan gantengnya seperti Tom Cruise gitu ya. Tapi yang wanita mungkin, waduh, dikatakan cantik ya mungkin 20-30%. Sepertinya gak imbang, tapi karena cinta sudah melekat, gak peduli dengan apa yang di depan mata, dia tetap cinta kepada pasangannya tersebut. Nah demikian juga dengan sukacita. Hubungan yang lahir karena kita terus-menerus ada komunikasi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Melalui doa kita setiap hari, melalui kerinduan kita untuk belajar firman,
dan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, disitulah kita bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan. Bahagia itu seperti pot tanaman, good looking dari luar. Tapi yang membuat tanaman itu bisa bertumbuh adalah tanah yang ada di dalamnya. Yaitu apa? Sukacita yang dari Tuhan. Bahagia itu seperti mobil Alphard atau BB Benz yang luxury looking. Yang mewah kelihatan dari luar. Tapi sebenarnya buat mahal adalah sukacita yang dari Tuhan. Yang digambarkan seperti mesin dan bagian dalam dari onderdilnya. Jadi ada banyak jalan yang mudah bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun sedikit saja jalan yang sukar, sulit untuk ditempuh untuk mendapatkan sukacita yang penuh dari Tuhan. Dan sore hari ini saya akan mengajak rekan-rekan muda dan bapak ibu saudara sidang jemaat untuk kita belajar sama-sama jalan apa saja sih yang harus kita tempuh untuk mendapatkan sukacita Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12-13, yuk kita buka Alkitab kita yuk. 1 Petrus 4 ayat 12-13 dikatakan di sini, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian. Saya potong sedikit di situ, saya lanjutkan dengan kalimat, sebaliknya bersukacitalah. Nah, saya cukup tertarik dengan ayat ini karena ayat ini diawali dengan sebuah peringatan yang mengatakan bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang. Yang akan datang, yang berikutnya ketika kita sudah melangkah dalam sesuatu dalam kehidupan kita sebagai sebuah ujian. Karena apa? Karena terkadang seseorang cenderung berpikir jadi anak Tuhan itu enak. Jadi anak Tuhan itu enak, selalu diberkati, doa sudah dijawab. Padahal dia belum masuk ke dalam jungle itu. Padahal dia belum masuk kepada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pada kenyataannya ketika seseorang mulai melangkah, mereka menemukan tantangan atau ujian di luar kemampuan mereka, maka mereka mulai berpikir, walaiku Tuhan kok soro gini ya. Lalu kemudian mereka kemudian mempertanyakan keputusan mereka, apa salah saya mengikut Tuhan ya. Nah saya gambarkan seperti ini rekan-rekan muda. Anak-anak muda yang sedang berpacaran pasti membayangkan yang indah-indah gitu. Yang wow, yang wah excited banget kalau sudah menikah enak ya. Serumah dengan orang yang saya kasihi ya. Betul begitu. Tapi kenyataannya ketika sudah masuk dalam pernikahan segala sesuatunya berbeda. Setelah kita menikah segala sesuatunya itu akan terbuka. Saya gak hanya bicara soal fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak hanya itu. Segala-galanya terbuka. Welcome to the jungle in marriage. Selamat masuk di dalam hutan belantara dalam pernikahan. Kita akan melihat dengan betul-betul karakternya. Kita akan melihat dengan betul-betul sifat baik buruknya. Bahkan kita akan melihat betul-betul apa yang menjadi kekurangannya. Mulai dari cara tidurnya, cara makannya, cara mandinya, cara riasannya, bahkan tanggungan dan cicilannya. Kita semua pasti akan melihat dengan apa yang ada di depan mata kita. Sehingga kemudian berpikir, waduh, ternyata menikah gak mudah juga ya. Harus beradaptasi ya dengan pasangan kita. Demikian juga dengan keluarga muda yang mungkin ingin cepat punya keturunan. Kadang-kadang saya temui keluarga-keluarga muda, waduh kok belum dikaruniai anak ya, kok belum dikasih anak ya. Dibayangkan, waduh kalau lihat pasangan muda gandeng anaknya di mall, gandeng anaknya di jalan, kok senang, aku tak minta ke Tuhan. Tapi setelah dikasih oleh Tuhan, berbagai macam respon yang terjadi. Ada yang mengatakan seperti ini, waduh Pak setelah punya anak, melean terus Pak, begadang terus Pak tiap malam. Ya satu lagi berkata seperti ini, waduh puji Tuhan Pak, saya dikasih baby-baby yang cantik, yang ganteng, gemuk-gemuk lagi. Dan puji Tuhan lagi, waktu dulu bertahun-tahun ambeien saya gak pernah kumat Pak. Tapi setelah saya punya anak, ambeien saya jadi kumat. Karena gendong anak terus tiap hari, dan anak saya gemuk gitu. Jadi gak ada sesuatu yang mudah ketika kita sudah masuk ke dalam tahap selanjutnya dalam hidup kita. Hamba Tuhan yang melayani di depan banyak orang mungkin berpikir, waduh enak ya hamba Tuhan ini bisa khotbah di ribuan orang, bisa masuk channel YouTube seperti saat ini, tapi gak tahu salib yang besar yang mengikuti di balik panggilannya. Sama juga seperti rekan-rekan muda yang sebagai seorang pebisnis muda. Mungkin orang kan membayangkan, waduh enak ya banyak uangnya, mobilnya ganti-ganti terus, keluaran terbaru, tapi kita gak pernah tahu tekanan apa yang dihadapi di dalam usaha pekerjaannya, perjuangannya setiap hari supaya dia bisa survive. Yang intinya saya seberangkan mau apa? Bahwa ujian akan selalu mengikuti pada setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan saya mau katakan satu hal di sini bahwa tidak ada yang mudah dalam mengikut Tuhan, tapi bukan berarti gak mungkin.
Karena apa? Karena kita pasti bisa bersama Tuhan. Nah, perintah selanjutnya menyatakan apa? Di 1 Petrus pasal 4 tadi. Sebaliknya bersukacitalah. Kata ini memiliki arti keep your joy. Ini sebuah perintah. Ada satu kebenaran yang terkandung di dalamnya bahwa ketika sukacita itu sudah ada dalam genggaman tangan kita, sebenarnya enggak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita dalam genggaman kita kecuali apa? Kecuali kita yang melepaskannya. Kecuali apa? Kecuali kita yang menyerahkannya. Saya punya putri nomor 2 namanya Ruby ya. Ketika dia selalu punya mainan atau snack kesukaannya atau es krim. Ya, saya selalu kadang agak khawatir kalau gonceng dia naik motor. Dia selalu minta duduk di depan papanya pas nyetir naik motor. Dan setiap naik motor duduk di depan selalu bawaannya ngantuk. Ngantuk dan kepalanya terantuk terus. Saya ini sebagai seorang papa khawatir. Khawatir apa? Khawatir anak jatuh, khawatir bawaannya itu loh jatuh. Jadi satu kali ketika kami naik motor, tiba-tiba anak nomor 2 ini ngantuk, lah saya takut itu mainannya lepas. Kemudian mainannya saya coba ambil, lalu ketika mau saya ambil, tiba-tiba anak ini terbangun. No papa, ini punya dede. Wah kaget saya. Loh berarti tidurmu lu nyamar ya. Kok tiba-tiba bangun gitu ketika sudah diambil. Nah Tuhan ingin supaya kita betul-betul menjaga sukacita itu. Jangan lengah, jangan lemah. Saya suka dengan ayat ini di Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Di dalam terjemahan NIV dikatakan dalam bahasa Inggris. So with you now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy. Gak ada yang sanggup mencuri sukacitamu kecuali engkau sendiri yang melepaskannya. Ada satu ilustrasi yang menarik mengenai burung gagak dan burung elang. Saya dapat artikel ini beberapa hari yang lalu. Satu-satunya burung yang berani mematuk burung elang adalah burung gagak. Gagak ini duduk di pundak elang dan menggigit leher elang itu sepanjang elang itu berdiri. Namun elang itu gak pernah menanggapi gigitan burung gagak ini. Juga gak berkelahi dengan burung gagak ini. Apa yang dilakukan oleh elang? Elang gak mau membuang waktu atau energi pada burung gagak. Elang hanya membuka sayapnya dan dia mulai naik lebih tinggi ke langit. Dan semakin tinggi dia terbang, semakin sulit bagi burung gagak untuk bernapas. Dan akhirnya burung gagak itu jatuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena semakin tinggi burung elang naik, semakin burung gagak ini kehabisan oksigen untuk bernapas. Refleksinya apa yang mau saya seberangkan bagi kita? Apapun level hidup kita hari-hari ini. Entah kita pelajar, mahasiswa, profesional muda, pebisnis muda, keluarga muda. Apapun level hidup kita akan selalu menjumpai tantangan yang akan mengganggu kenyamanan kita. Mungkin dia akan duduk di pikiran kita. Mungkin dia akan menyerang pundak kita, cenat-cenut di bagian belakang leher kita. Mungkin dia akan mematuk-matuk leher kita. Tapi kita belajar dari elang. Elang gak ada waktu untuk menanggapi hal seperti itu. Elang gak ada waktu untuk berkelahi dengan masalah-masalah seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu masih ada Tuhan yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Dan kasih setianya adalah jaminan yang kekal dan pasti dalam hidup kita. Jadi jangan lepaskan sukacita kita, rekan-rekan. Saya suka dengan Nabi Yeremia ketika dia menulis kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau kita lihat kitab Ratapan pasal 3 ayat pertama sampai 19, itu Nabi Yeremia curhat di kitab Ratapan. Namanya Ratapan kan meratap ya. Dia meratap bangsa Israel nasibnya kok soro. Dia meratap nasibnya sebagai nabi kok soro. Bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan, kalau aku ingat akan hal-hal itu, jiwaku tertekan. Coba kalau sampai ayat yang ke-20, saya tahu Nabi Yeremia pasti akan kena serangan stroke atau sakit gitu ya. Tapi di ayat yang ke-21 dan selanjutnya dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan. Dia mengalihkan perhatiannya, pikirannya dan hatinya. Dia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saya suka dengan statement dari Nabi Yeremia ini. Dia gak mau terus fokus pada masalah. Dia hanya fokus kepada janji Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Nah sekarang begini rekan-rekan muda. Kita gak akan melepaskan sukacita itu. Itu bagian pertama. Tapi ada hal berikutnya yang harus kita pelajari. Dan kita lakukan. Yang kedua adalah abide in joy. Tinggal di dalam sukacita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-15.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saya melihat satu hal di sini bahwa hambatan seseorang untuk bersukacita itu adalah dosa. Salah satu penyebab, salah satu hambatan. Karena apa? Karena dosa punya sifat meniadakan sukacita di dalam hidup seseorang. Jadi kalau seseorang ada dosa dalam hidupnya, dia pasti gak bisa merasakan sukacita. Sebenarnya kita mesti bersyukur sebagai orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan kelepasan dosa bagi kita. Dia memberi sukacita bagi kita. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan saja yang mendatangkan pengampunan di dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita sebagai perenungan, mengapa kita setelah diampuni sebagai orang Kristen, kenapa kita masih harus berbesar hati untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup kita? Kenapa ya kok kita sudah dibaptis percaya Yesus melayani Tuhan seperti kesaksian Pak Jeffrey tadi, kok harus diperhadapkan pada penderitaan? Nah, saya cukup tertarik dengan ayat yang berikutnya rekan-rekan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Saya memperhatikan beberapa kalimat di dalam ayat ini. Kata memuliakan. Memuliakan saya coba lihat artinya di sini dikatakan menjaga nama baik. Menjaga kehormatan. Nah saya berpikir ada seperti sebuah paradoks di sini sebenarnya. Sebuah hal yang bertentangan sebenarnya. Kenapa? Bagaimana mungkin penderitaan seorang anak itu justru mengharumkan nama papa mamanya? Aneh ya? Oke, saya sederhanakan seperti ini. Bagaimana mungkin orang tua dengan tega berkata anak kepada anaknya, kalau anakku hidupnya soro, maka nama baik dan kehormatanku akan semakin besar. Saya kaget ketika saya coba merenungkan, apa seperti itu ya? Wah, kalau seperti itu saya merasa gak nyaman sekali kalau saya punya orang tua seperti itu. Kalau saya makin soro, maka orang tua saya akan makin harum namanya. Nah, tapi rupanya bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Ada satu ilustrasi yang menarik untuk menjawab ini. Pernahkah kita melihat sampah yang menggunung? Sampah yang menggunung. Di Surabaya di mana kira-kira ya? Oh, di Keputih. Di mana lagi? Oh, di Benowo, di belakangnya stadion sepak bola. Di mana lagi? Oh, di Rangka itu ada TPA. Ya. Jadi sampah yang menggunung. Bagi orang yang suka bersihan, yang suka bersih, melihat satu plastik pun rasanya ini seperti sebuah beban gitu ya. Kalau plastik ini gak segera dibuang ke tempat sampah, dia gak tidur. Atau orang yang bersihan kalau lihat lepek saja satu biji di tempat cucian piring, dia gak akan tidur sebelum cuci lepek itu selesai dan akhirnya selesai cuci piring bersih semua. Bagi orang yang bersihan. Bagi orang yang bersihan maka sampah itu adalah masalah. Apalagi kalau bertumpuk-tumpuk sampai menggunung. Tapi rekan-rekan muda, bagi para petugas kebersihan, bagi para pemungut atau pemulung sampah, seringkali melihat sampah itu sebagai sumber rezeki yang akan memuliakan hidup mereka. Dari situ mereka makan, dari situ mereka akan mendapatkan kekayaan, dari situ hidup mereka akan sejahtera. Nah, saya ingin seberangkan apa? Apa yang seringkali dianggap oleh sampah bagi sebagian orang, tidak jarang menjadi harta bagi orang lain. Apa yang mungkin kita pikir seperti penderitaan hidup, kesusahan, ujian itu menjadi seperti sampah dalam bagian hidup kita, kadang-kadang itu jadi berkat loh bagi orang lain. Mereka diberkati loh. Demikian pula dengan penderitaan. Bagi Tuhan, penderitaan kita mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Karena apa? Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11, saya mengajak kita buka Alkitab itu. Ini menarik sekali ayat ini untuk menjawab ini. Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, wow, Tuhan memberikan ganjaran. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Kepada siapa?
kepada mereka yang dilatihnya. Yang dilatih itu siapa? Mereka yang hidup soro itu, mereka yang menderita itu, mereka yang susah itu, mereka dilatih oleh Tuhan. Jadi saya tangkap dua hal, bahwa derita adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk mendidik orang percaya, amin rekan-rekan muda. Lalu kemudian dengan berserah dan belajar sesuatu di balik derita, kita akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan jaminan damai sejahtera bagi masa depan kita. Saya suka dengan kesaksian Paulus dan Silas ya. Waktu Paulus menulis kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, dia menulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Paulus menulis ini di dalam penjara. Kita sama-sama tahu Paulus dan Silas tulus melayani Tuhan. Tapi apa yang dia terima akibat ketulusannya? Dia didera, dia dilempar batu, dia dikejar banyak orang, dia difitnah, bahkan dia dipenjara. Tapi ada satu kebenaran yang penting di sini, bahwa dia mendapatkan kekuatan dari sukacita Tuhan. Dia tahu bahwa jeruji besi, rantai yang mengikat dirinya dan Silas adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tapi mereka gak mau sekedar pasrah saja seperti tawanan-tawanan yang lain. Mereka mau belajar sesuatu di balik penderitaan yang mereka alami. Dan saya mau katakan rekan-rekan muda, kadang-kadang dalam kehidupan kita, bukan keadaan yang kita harus paksa untuk berubah. Bukan. Kita gak sanggup mungkin merubah keadaan dalam hidup kita. Tapi karakter kita ini loh yang harus kita bangun. Kita harus semakin mau bekerja keras. Dan menjadi orang yang gak mudah menyerah. Wah, kalau saya mau cerita mengenai masa-masa muda saya masih muda sekarang dan saya gak mau dibilang tua gitu ya. Masa-masa mungkin usia saya belasan, saya akui saya pernah gagal di dalam hal ini. Saya berpikir ibu kandung saya dulu, sebelum beliau meninggal, waktu saya kelas 2 SMP, saya berpikir ibu kandung saya itu seperti ibu yang, mama yang paling jahat gitu ya. Karena beliau sangat disiplin, beliau sangat keras dalam mendidik anak. Saya sebagai orang pertama, yang namanya pukulan kasur, gagang sapu, sapu lidi itu menjadi bagian pertumbuhan fisik saya gitu. Dan setiap pagi saya harus bangun jam 4 pagi, bantu mama pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan yang akan dijual, masuk ke sekolah, dibagikan, dijualkan ke sekolah-sekolah jam 6 sampai jam 7, lalu kemudian masukkan jualan itu, pulang sekolah, istirahat, gak boleh main, main cuma setengah jam sorenya, setelah itu kemudian ambil hasil jualan dari sekolah-sekolah, terus kemudian sore belanja di pasar kan. Beli lombok, beli brambang, beli apa, masih usia, masih SD gitu ya, sampai kadang-kadang, waduh ini anak laki-laki pintar ya, kok mau belanja ya gitu, waduh saya kadang berontak waktu itu. Saya protes, mengapa sih Tuhan? Saya enggak seperti anak-anak yang lain bisa bebas, bisa semau gue, dan bisa bebas cangkruan. Kok saya harus didisiplin jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, dan saya tumbuh dengan itu. Saya enggak tahu kalau akhirnya bahwa Tuhan memakai ibu saya untuk mempersiapkan saya bagi masa depan dalam kehidupan saya. Saya enggak tahu pada akhirnya Tuhan memanggil ibu saya begitu cepat ketika saya masih kelas 2 SMP. Dan rupanya, penderitaan sejenak yang saya alami sebagai seorang anak remaja yang masih belum tahu apa-apa waktu itu, menjadi bekal yang cukup bagi saya untuk saya mengarungi perjalanan hidup saya sampai waktu-waktu yang ke depan. Sampai saya kerja, sampai saya melayani, saya masih sekolah Alkitab, sampai saya melayani, sampai saya menikah, sampai saya punya anak sekarang. Menjadi bekal yang sangat berharga. Kalau saya mau katakan hari-hari itu, andaikan saya bisa kembali Tuhan di waktu itu, saya mau mengucap terima kasih pada mama saya atas bentukan penderitaan yang saya alami waktu-waktu itu. Karena sangat berdampak sekali, berguna sekali bagi masa kehidupan saya masa kini. Saya enggak tahu dengan masa pandemi ini memaksa kita harus menderita bagaimana. Mungkin kita harus dipotong separuh gaji kita. Mungkin kita harus kena PHK. Mungkin kita harus kehilangan pekerjaan kita. Mungkin anggota keluarga kita juga dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, hidup kita di tangan Tuhan. Kita punya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau diizinkan terjadi, maka Tuhan ingin kita belajar menangkap pesan apa yang ada di balik itu. Dan kita akan semakin menjadi pribadi yang tangguh di masa depan. Dan yang terakhir adalah do good things, melakukan pekerjaan baik. 1 Petrus 4 ayat 19.
Dikatakan karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau hari-hari ini kita gak alami sukacita, pertanyaannya sebagai perenungan kita, jangan-jangan sudah lama kita gak berbuat baik. Jangan-jangan selama kita bekerja, selama kita melayani, selama kita menjalankan peran kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai seorang suami atau istri, jangan-jangan kita gak berbuat yang terbaik. Kita kerja asal-asalan, kita malas, kita kerja hitung-hitungan. Nah, mengapa berbuat baik itu mendatangkan sukacita? Amsal 11 ayat 17 menjadi jawabannya, saya suka ayat ini. Mengapa berbuat baik itu mendatangkan sukacita? Saya enggak mengajarkan tabur tuai, tidak. Tapi Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita menunjukkan murah hati itu berbuat baik bagi diri sendiri. Tapi orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Saya percaya kalau kita ada di titik ini, ketika kita mau melangkah berbuat baik, Tuhan pasti akan buka jalan di dalam step atau langkah berikutnya dalam hidup kita. Ketika kita melangkah, kita berbuat baik, Tuhan akan buka jalan yang berikutnya. Ketika kita melangkah lagi berbuat baik, Tuhan akan buka jalan bagi kita dalam langkah kita berikutnya. Saya mau saksi satu hal. Kejadian saya belajar firman ini, lalu saya dituntun Tuhan untuk mengalami peristiwa ini. Sepele saja sebenarnya, tapi bagi saya sangat berdampak. Beberapa hari yang lalu saya ngurus SIM, perpanjangan SIM. Tahun lalu saya ngurus perpanjangan SIM, tahun ini saya ngurus perpanjangan SIM yang satunya. Saya ngurus SIM dan saya orang yang biasanya tidak mau banyak bawa banyak uang cash di dompet saya. Mungkin saya bisa pakai debit atau apa gitu, atau OVO atau apa. Dan saya bawa secukupnya. Patokan saya adalah pengeluaran SIM tahun lalu. Saya lebih sedikit. Dan saya urus SIM beberapa hari yang lalu, perpanjangan SIM. Rupanya di dalam pengurusan SIM itu ada satu tes tambahan lagi dibanding tahun lalu. Dan itu harus mengeluarkan budget juga yang cukup banyak juga bagi saya. Dan saya enggak mikir, wah pasti masih cukup lah. Nah ternyata ketika sudah mau pembayaran untuk yang bagian terakhir untuk pencetakan SIM, uang saya kurang rekan-rekan. Uang saya kurang. Loh kurang. Kurangnya enggak sampai 10 ribu. Waduh gimana ini? Apa bisa pakai debit pak? Saya bilang ke kasirnya, enggak bisa mas. Atau pakai OVO, enggak bisa uang cash. Waduh. Nah ini saya putar balik ceritanya ke belakang sedikit. Waktu dari awal saya antri, masukkan formulir, terus kemudian antri untuk yang bagian selanjutnya. Ada ibu-ibu juga yang datang, mari ibu duluan, saya persilakan mereka. Lalu kemudian ketika sudah mau antri, mau pembayarannya terakhir yang saya menyadari uang saya kurang, tiba-tiba ada seorang bapak yang nyelat langkah saya. Wah, saya katakan, oh pak silakan, enggak apa-apa pak, bapak duluan aja, saya di belakang gitu. Nah, rupanya apa yang saya lakukan itu, rupanya terlihat oleh orang yang di belakang saya. Jadi pas waktu saya pas kurang uangnya itu, yang kasirnya ketika saya mengatakan, pak apakah bisa bayar by OVO atau debit, gak bisa, wes gak apa-apa mas, kurang gak apa-apa, gak usah dibayar. Ketika kasir berkata itu, orang belakang bilang, sudah kurang berapa, saya bayari saja. Waduh, sampai rebutan mereka mau berbuat baik. Saya berpikir, waduh Tuhan, andaikan saja Tuhan, andaikan saja. Waktu itu saya rame sama orang yang nyelat saya itu. Wah, paling orang enggak tertarik mau berbuat baik bagi kita. Dan saya mau challenge bagi kita. Apa sih halangan kita untuk kita bisa berbuat baik? Apa halangannya? Rasa takut? Depresi? Perasaan buruk karena takut mungkin perbuatan baik kita enggak berbalas? Kebencian? Mungkin kita sudah berbuat baik bagi orang lain dan orang lain enggak menghargai kita? Saya mau mengajak kita belajar pada satu benda. Di rumah mungkin kita punya jam dinding ya. Entah itu bentuknya bundar, persegi empat, persegi panjang, pasti kita punya jam dinding. Dan gara-gara jam dinding, kita merasa enggak kalau kita kerja kita enggak telat. Kita merasa enggak akhirnya gaji kita enggak dipotong mungkin gara-gara kita enggak telat. Karena apa? Karena bantuan jam dinding itu. Kita merasa enggak dengan anak-anak kita enggak telat masuk sekolah karena apa? Karena ada jam dinding itu. Tapi pernahkah kita belajar dari jam dinding itu yang sudah berjasa bagi anak kita dan bagi kita yang bekerja setiap hari? Jam dinding itu dilihat atau tidak dilihat oleh kita, dia tetap berdenting. Jam dinding itu walau dihargai atau tidak dihargai oleh pemiliknya. Kapan terakhir kali kita bersihkan pakai lap jam dinding kita?
jarang ya. Tapi dia tetap berputar. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih kepada jam dinding. Kayak kurang kerjaan aja kita ya. Terima kasih jam dinding. Kita gak pernah melakukan itu. Tapi dia tetap bekerja berputar. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Saya mengajak rekan-rekan muda. Teruslah berbuat baik. Walaupun engkau dikecewakan. Teruslah berbuat baik. Walau engkau gak dihargai. Teruslah berbuat baik. Walau seorang pun tidak mengatakan terima kasih atas apa yang telah engkau perbuat bagi mereka. Bila kiranya dengan ini, sukacita kita menjadi penuh, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, dan kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Leader singer, pemain musik, maju ke depan. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Dan saya mau berdoa buat rekan-rekan muda yang terkasih. Kita naikkan pujian yang di pujian firman Tuhan tadi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, haleluya. Ku percaya engkau ada bagi kami Tuhan, memberi sukacita bagi kami. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembahmu di sini Tuhan. Sini kami percaya Tuhan. Percayakan. Oh haleluya. Ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Rekan muda, jikalau hari-hari ini, keluarga-keluarga muda, jikalau hari-hari ini dengan begitu banyak tekanan penderitaan yang begitu besar menghimpit kehidupanmu, tema kita sepanjang minggu hari ini tidak kebetulan datang bagi kita. Sukacita penuh. Ada jalan-jalan untuk kita mendapatkan sukacita itu. Sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Sukacita itu sudah ada di dalam hati kita. Jangan serahkan sukacita itu pada masalah. Jangan kita fokus terus kepada penderitaan itu. Berharap terus kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam sukacita itu. Tekun belajar. Memahami ada tujuan Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Dan jangan berhenti berbuat baik. Karena dari situlah kita akan semakin disempurnakan dalam sukacita kita. Jangan takut.
Kalau hari-hari ini engkau sedang terikat oleh dosa, sehingga engkau tidak mengalami sukacita dalam hidupmu. Jikalau hari-hari hidupmu asal-asalan dalam kuliah, asal-asalan dalam menjalankan peran sebagai seorang suami atau istri, atau di dalam bekerja, Tuhan masih buka pintu bagi kita untuk berubah. Sebelum kita menutup tahun yang berjalan sepanjang sisa tahun ini, Tuhan ingin kita diberkati. Saya akan berdoa buat kita sore hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jikalau ada di antara kami yang kekurangan sukacita, karena begitu banyaknya tekanan, penderitaan, dan juga kesulitan yang kami alami, baik kami Edgers, Lifers, ataupun sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami. Tolong kami Tuhan agar kami tidak mudah menyerahkan sukacita kami kepada kekecewaan kami. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami mau tetap belajar di balik setiap penderitaan ada pesan Tuhan bagi kami. Dan kami tidak mau untuk berhenti berbuat baik. Kalau toh kami dikecewakan karena kami berbuat baik, kami akan terus berjuang berbuat baik. Kalau bahkan mungkin orang tidak menghargai kami atau mungkin orang tidak berterima kasih atas kami yang kami lakukan, tapi kami tetap berbuat baik. Karena disitulah kami bisa melihat sukacita kami menjadi penuh dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan, yang berat Tuhan tolong Bapa Tuhan berikan kelegaan. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus Tuhan terus menyempurnakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersuka cita Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapa posma Tuhan dalam hidupnya Bapa, pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Lifers, ajar sore hari ini, amin. Kita diberkati sore hari ini, amin. Dan kita mau bersuka cita dalam Tuhan senantiasa. Baik, saya akan membacakan pengumuman kita sepekan, tapi terlebih dulu kita akan berdoa untuk persembahan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat waktu di mana kami boleh menyembah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan sore hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Kau kiranya berkati pekerjaan kami, usaha kami semuanya Tuhan, dan kami kembali dengan sukacita dalam Yesus dan haleluya, amin. Baik saudara, persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GSJA Ebenezer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara, ataupun juga bisa melalui scan QR code melalui Dana, Shopee, GoPay ataupun OVO. Kemudian yang berikutnya, kami mengundang Bapak-Ibu Saudara
untuk join bersama-sama dalam ibadah live on Instagram dengan tema Breakthrough hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 7 malam. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum follow Instagram live, mari bersama-sama bisa follow Instagram ini dengan nama Live GSCA. Dan IG Live ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Arif Multi Ardania. Kemudian gerakan anak berdoa pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 7 malam. Jangan lewatkan dan bersama-sama mari buat anak-anak, buat Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, mari bergabung bersama-sama dalam ibadah gerakan anak berdoa dalam acara ini. Kemudian host family bersama Bapak Gembala kita, Pastor Teguh Kurniawan, pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 7 malam di channel YouTube GSCA Ebenezer. Mari bersama-sama kita beraif bersama dan kita semua pasti berkati, amin. Dan kemudian ibadah live streaming tanggal 25 Oktober minggu depan, yaitu dengan tema Adil versus Korup. Ibadah jam 8 pagi adalah ibadah umum, kemudian jam 10 pagi ibadah sekolah minggu dan ibadah youth pukul 5 sore. Kemudian telah tersedia warta gereja edisi digital. Bagi jemaat yang belum menerima warta bisa menghubungi nomor WA yang tertera di medsos GSCA Ebenezer dengan WhatsApp sebagai berikut, atau bisa download melalui link yang telah terdapat pada deskripsi YouTube. Kemudian Depsos, Departemen Sosial Bantuan Depsos GSCA Ebenezer memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan pandemi COVID-19 dengan cara berdonasi melalui rekening GSCA dengan bank BCA melalui yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah foto-foto donasi Depsos yang telah dibagikan kepada jemaat GSCA Ebenezer. Oke, kemudian host family secara fisik ditiadakan, namun bagi jemaat yang ingin mengikuti HF melalui aplikasi online atau Zoom bisa menghubungi ketua kelompok atau ketua area wilayah masing-masing. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki kelompok HF, bisa menghubungi Saudara Kevin dengan nomor WA sebagai berikut yang tertera. Info diakonia, penyerahan anak, baptisan air dan pernikahan bisa menghubungi pada kontak person yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sosial media GSCA Ebenezer, informasi seputar kegiatan GSCA Ebenezer dan satu-satu dapat dilihat di sosial media di YouTube, yaitu di atas nama GSCA Ebenezer Surabaya atau website www.gscaebenezer.org, Facebook GSCA Ebenezer, Instagram gsca.ebenezer, WhatsApp dengan nomor 08121735432 atau Twitter @gscaebenezer. Stay at home, new normal, yaitu program pemerintah kita. Kita semua mendukungnya dan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield ketika keluar rumah. Kemudian pengumuman pendaftaran murid baru atau di sekolah THB. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang ingin bersekolah dengan sekolah TK ataupun playgroup bisa mendaftarkan dengan kontak person yang ada tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan mari daftarkan anak Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama dan berkembang di tunas harapan bangsa ini. Ya, sekian dan terima kasih, dan kita akan menyaksikan video broadcast dari 11DG.
apa aja Cik perubahannya kok Cik? Waduh, waktu itu tulisin. Perhatian banget, baik gitu kan. Apa? Bagaimana sih kita tahu kalau his or she's the one? Ceritanya waktu ketika masih belum nikah gitu, masih mau ke tahap yang lebih serius. Kok yakin sih si Sotomi? Lifers, Edgers, dimanapun engkau berada, kalau engkau lagi susah hari ini, tertekan, menderita, ketakutan, apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Waktu kita berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka disitulah beban, masalah, tekanan yang berat di dalam hidup ini terjadi. Waktu kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka disitulah kita seringkali ketakutan dan kebimbangan dalam hidup kita. Waktu kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah tenang sampai kita kembali kepada Tuhan. Hari ini, apapun yang menjadi masalah kita, mari firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong dan memimpin kita. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita hidup di dalam kehendak-Nya, hidup di dalam jalan kebenarannya, maka kebahagiaan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu, damai sejahteramu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita akan ikut kemana Tuhan mau, yang kemana Tuhan membawa kami pergi. Dan disitulah kita akan melihat Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dalam doa. Kiranya apa yang saudara dengar hari ini, Bapak Ibu dengar hari ini, benar-benar akan menolong kita keluar dari ketakutan, penderitaan, masalah hidup kita. Sukacita itu akan terus ada di dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur karena di saat-saat yang seperti ini, waktu kami harus menghadapi berbagai macam masalah di dalam hidup ini, waktu kami tertekan, waktu kami menderita, waktu kami takut dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, hari ini Tuhan masih berbicara kepada kami. Firman-Mu masih menjawab permasalahan-permasalahan hidup kami. Apa yang menjadi ketakutan kami, waktu kami hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, maka disitulah pimpinan Tuhan, disitulah kehendak Tuhan, disitulah kebenaran itu terjadi. Dan apa yang kami ikuti di dalam segala yang Tuhan kehendaki, maka kami sedang menuju kepada kehidupan yang penuh dalam damai sejahtera dan kebahagiaan, sukacita itu akan terus ada di dalam hidup kami. Hari ini, kalau kita merasa bahwa kita sudah tidak sanggup lagi, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau tahu permasalahan hidup mereka, tantangan, beban yang harus dihadapi. Kalau semua mengalami yang sama, maka yang membedakan kami adalah ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang akan menolong kami, yang akan melepaskan kami. Dan hari ini kami percaya, dalam kehendak Tuhan, Tuhan berbicara kepada setiap kami, untuk kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Dan hari ini, inilah waktunya, Tuhan akan menolong setiap kami, melepaskan kami, membawa kami naik lebih tinggi di dalam kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji-Mu, dan apa yang kami hadapi hari ini, semuanya akan terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan. Kalau kebahagiaan rumah tangga mereka mulai kering dan mulai tawar, maka anggur yang baru akan dicurahkan bagi setiap kami. Sehingga kebahagiaan itu menjadi hak, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, di akhir dari perjumpaan Life Edges hari ini, kiranya hari-harimu ke depan semakin baik dan lebih baik dan penuh dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di ibadah yang berikut. Shalom.